Jadi petualangan gua di Facebook itu menyampaikan gua pada sebuah postingan nih. Orang gak tahu malu itu bisa siapa aja. Orang gak enakan itu rugi sendiri. Konteksnya kira-kira apa ini ya? Mari kita lihat beberapa screenshotan dari Twitter. Ditodong traktir makan di pagi sore. Berenam habis 1 juta. Waduh, oh ini ceritanya dia ngetraktir 6 orang dari pagi sampai sore habis 1 juta, gila. Sehari habis 1 juta. Oke lah nggak apa-apa. Wajar. Pas bayar ke kasir dua temen ngikut dan ternyata mereka take away habis 800.000. Jadi aku bayar total 1,8 juta. Aku diam aja, tetap senyum tapi dalam hati aku nggak mau berteman dengan orang yang serakah. Dan Aji mumpung, jangan gitu ya. Jadi ini kalau dari yang gue serapin sih konteksnya dia ngetraktir temennya, tapi temennya itu gak ngotak mungkin ya. Udah minta traktir, nge-take away lagi sampai 800 ribu ya kan. Jadinya dia habis 1,8 juta ya. Kadang memang kita kalau walaupun kita punya uang tuh kalau mau traktir orang tuh ya mikir-mikir juga. Kadang yang ditraktir tuh nggak tahu diri mungkin ya. Itulah mungkin konteks dari cerita-cerita di screenshotan ini ya. Oke, selanjutnya nih. Gua juga pernah gitu, tapi bukan sama teman, sama gebetan dulu. Makan-makan terus dia ngebungkus 4 gila, minta bungkus buat temennya 3 di rumah dan satu lagi buat sarapan besok. Bangsat, habis itu gua blok. Good job sih. Good job, beneran good job. Ya, matilah dia kalau terus-terusan berhubungan dengan itu gebetan ya kan. Bayangin, masa lu minta sama pacar lu buat banyak gitu, 4 bungkus, dan masalahnya buat teman pula ya kan. Kalau istilahnya kalau buat mama ya atau keluarganya mungkin masih make sense lah, walaupun rasanya agak gimana juga gitu karena masih pacaran mungkin maksudnya, atau masih deket aja gitu belum pacaran mungkin karena masih gebetan katanya kan. Ya, coba kita simak kisah selanjutnya. Kok kayak sepupuku ya, traktir makan pacarnya. Maklum di Jawa harga bakso masih murah meriah, 7.000 per porsi. Pas mau udahan pacarnya bilang, "Mas, di rumah ada adik, kakak, ibu, bapak, pakde, bude, sepupu, pakli, buli, mbah dan lain-lain." Alhasil pulang dari warung bakso bawa 20 bungkus. Aduh. Ya ini yang tadi gue bilang ya, kalau misalnya ngebawa untuk keluarga mungkin masih make sense. Tapi enggak kayak gini juga lah masa. Paling enggak mentok keluarga yang kandung aja lah gitu ha. Ayah, ibu, adik kalau ada ya kan, atau kakak. Seenggak-enggaknya lah gitu. Tapi kalau udah ini adik, kakak, ibu, bapak, pakde, bule, sepupu, pakli, buli, mbah dan lain-lain. Kebanyakan anjir. Lucu-lucu sih gue liat ceritanya, dan paling enggak true story juga sih. Karena memang gue yakin kayak gini nih memang ada juga sih kejadian gitu. Deja vu, belum lama dicurhatin teman seperti ini, niatnya traktir makan doang, ternyata yang ditraktir tega take away, banyak juga. Hanya penduduk Indonesia minta traktir ketika ada yang ultah, gak jadian atau merayakan sesuatu. Minta oleh-oleh ketika seseorang pergi keluar kota atau liburan. Ya sebenarnya ini gak masalah sih. Kalau mau minta traktir, minta oleh-oleh, tapi ya ngotak juga ya kan. Kalau udah take away, bawa pulang. Kalau mau traktir tuh ya makan di situ lah. Kalau bawa pulang tuh gimana ya mikirnya? Gak etis aja gitu. Oh, ini lanjutannya. Ketika dia traktir, pilih menu atau harga yang paling mahal. Walaupun dia gak tahu atau belum tentu suka menu tersebut. Speechless lah. So, ada lagi. Ini apa lagi nih? Hampir sama kasusnya. Temen gue ngajak makan sushi teh di Kokas. Udah gue yang dipaksa datang ke Jakarta dari Bogor. Gila. Karena temennya ngajak dia makan sushi teh, dia datang dari Jakarta ke Bogor. Gue nggak tahu sih jarak Jakarta ke Bogor tuh sejauh apa, berapa jam? Sejam, dua jam? Gue bukan orang Jakarta soal. Tapi ya itu cukup jauh ya, kalau udah beda kota gitu. Terus gue yang nyetirin, gue yang disuruh bayarin, duitnya nggak dibalikin pula, totalnya 800.000. Udah jauh-jauh ya kan, dia yang bayar lagi, kasian. Yap, itu tadi dia. Ya kalau pesan moralnya yang bisa kita ambil dari ini ya,
Itu ya, jangan terlalu gak enakan jadi orang ya kan. Ya kalau memang mau berbuat baik ngetraktir ya, traktir secukupnya aja gitu. Jangan kasih mereka tuh seenaknya gitu. Dan gua rasa kalau orang-orang yang mentraktir sampai gak ngotak kayak gitu tuh, kadang itu gak tahu diri mungkin ya. Lebih baik dijauhin aja orang kayak gitu tuh. Kecuali memang kita tuh punya stok uang yang gak habis-habis gitu atau gimana, mungkin masih entah gimana ya kan. Atau ada timbal baliknya, dia juga sering ngetraktir kita, ya mungkin masih fair lah gitu, masih fine. Tapi ya sebagai teman kita harus mikirin teman kita ya kan. Kalau ya kita harusnya maklum lah. Mereka tuh lagi ada uang atau enggak ya, masa kondisi teman sendiri kita enggak tahu kan itu gimana lah ya. Intinya ya jangan sampai kalian jadi teman yang sering minta traktir dan enggak ngotak kayak gitu. Dan kalaupun kalian nanti punya pacar atau minta beliin sesuatu sama pacar gitu atau pasangan gitu atau apalah, ya ngotak juga gitu. Jangan pula sampai kakak adik, bapak ibu, nenek, pale, budek. Pokoknya jangan gak sebanyak itu juga minta traktir ya. Kalau 2 bungkus 3 bungkus masih fine lah mungkin. Ini sampai 20 bungkus gila bener ya kan. Jadi ya itu aja yang bisa gue bahas. Malah ngebahasin status dari Facebook pula kan. Tapi ya memang kayak ginilah kalau udah gak ada konten. Jadi ya maklumin aja lah kalau gue bahas kayak gini. Dan ya sekian dulu, gimana tanggapan kalian? Mungkin kalian juga punya pengalaman seperti itu. Kalian boleh menceritakannya di komentar lah. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman. Dan ya sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan bye-bye.